Jadi seperti mana kita janjikan dengan penonton kita, Tasnim, kita ada kambing bakar, tak sabar lagi ni. Saya dari tadi tak dengar apa yang Syah cakap. Oh, iya kan? Kenapa saya dah nampak makanan kat tepi. Bahaya tu. Jadi kalau kita tahu hari ini apa yang kami bawakan khas untuk anda adalah kambing grill. Yeah. Dan bersama orang kuatnya sendiri. Amin, saya duduk tengah. Aslam, Syah, bagi saya duduk tengah, Syah. Supaya dapat banyak sikit makan. Tasnim, ayah saya nak makan terus lah. Cuba boleh, Ngomong sedangnya, bang. Apa khabar, bang? Baik, Alhamdulillah. Abang saya saja pagi-pagi ni. Abang sekarang pukul apa? 8.10 pagi. Abang bawakan menu macam ni. Bang, kenapa? Bang, kenapa? Penderaan kepada perut. Penderaan kepada perut. Bagi penonton semua rasa lapar pagi-pagi ni. Yeah. So, dia akan mencari makan terus breakfast. Breakfast memang bagus. Kita bercerita tentang menu. Mungkin sedikit berat di pagi hari. Tetapi satu kelainan yang kami cuba bawakan sebenarnya. Nampak ke kamera kita ni, bang? Wow. Saya tak tahanlah tengok tu Tasnim. Rasa nak makan sekarang. Nak rasa? Nak rasa. Boleh rasa? Boleh. Nanti kalau rasa habis lipstick tu. Betul. Okey. Jadi bercerita tentang kambing grill ni, apa yang membuatkan kambing grill Encik Aslam ni luar biasa, lain daripada lain? Kalau kita tengok banyak dah ada pun yang menjual kambing grill yang sama, tetapi apa yang buatkan abangnya berbeza? Okey, kambing grill kami menggunakan sos resepi istimewa yang dibuat sendiri, diolah sendiri oleh kami sendiri. Okey. Dan kami sekarang mempunyai 8 kios di seluruh Klang Valley dan juga satu di Terengganu. Lapan kios. Dahsyat. Tasnim, saya nak tengok sini macam mana mereka bakar kambing ni. Saya nak ke atas dan tengok sebab ni nak buktikan bahawa kambing ni memang sedap, boleh eh? Bukan, boleh, ini sebenarnya taktik dia untuk makan. Makan di belakang. Okey, bye-bye. Saya nak pergi atas dulu. Okey, tapi balik pada bercerita tentang sos dia. Sos ni adalah sos yang macam orang biasa kata sos turun-temurun ke macam mana? Apa-apa kelainan sos dia tu? Sos ni diolah oleh ibu saya sendiri. Nampak tu. Diolah ibu saya. So, kita buat resepi dan kita suruh ibu cubalah. Kalau sesuai dengan cita rasa dia, kita pun maknanya boleh jual lah. Okey, jadi abang, Syah, jangan makan hati. Saya nak makan dulu ni, nak rasa. Silakan sediakan lipstick ke, nak touch up je lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Syah? Ya. Rugi, Syah? Siapa suruh ni atas? Saya sekarang berada ke atas dan saya sedang melihat macam mana mereka bakar kambing ni. Saya rasa nak ambil guna tangan sekarang juga. Sedap sangat. Tapi Tasnim, sorry lah. You tak boleh rasa. Dah rasa dah? Tasnim dah rasa? Apalah Tasnim ni? Okey, bang. Kita nak tanya. Ni merupakan satu kombinasi sos. Saya nampak kat sini ada kombinasi black pepper sos. Dan juga ada, saya rasa, ada sos kelainan. Sos sendiri, ya? Sos sendiri. Itu dia. Berapa lama masak ni semua ni? Selalunya mengambil masa dalam 15 minit lah. Okey. Dan kalau dimakan terus ni, memang dihidangkan dalam banyak begini, ya? Betul. Oh, sedap sangat. Jadi, saya tak tahan sebenarnya. Untuk makluman semua, kita boleh buat pre-order sebenarnya untuk bulan puasa nanti, saya dimaklumkan, ya. Jadi kambing bakar ni merupakan kambing yang dimasak sendiri dan amat lembut sebenarnya. Jadi saya nak ambil mikrofon, nak temu ramah sikit tukang masak kita ni. Sebelum tu nama siapa, bang? Syahmi. Syahmi, berapa lama dah buat kerja ni, masak ni, bakar je ni? Lama dah, ya? Okey. Untuk nak tanya Syahmi, untuk masak kambing ni supaya dia menjadi lembut, berapa lama sebenarnya? Dia mengambil masa lebih kurang dalam 15 minit lah. 15 minit? Selepas 15 minit, kita akan campurkan dengan sos buatan sendirilah. Dan itu yang akan buatkan kambing tu rasa lain daripada yang lain. Ya, apa kandungan sos ni sebenarnya? Dia sos black pepper, campuran black pepper dengan sos chili lah. Ia dihasilkan oleh company sendiri ke? Ya, betul. Okey, dari segi kalau orang nak order macam mana ni, Syahmi? Kalau orang nak buat order kambing ni, online ada ke? Boleh melalui kambing grill, AA Grill Super Grill lah. Betul. Ataupun call pada, di situ ada setiap, di FB kami ada sekali dengan nombor call, nombor phone. So, boleh call lah. Ada package istimewa tak untuk bulan Ramadan nanti? Ada. Ada. Okey, bagi sesiapa yang nak membuat nak order, kami ni bolehlah berkunjung ke food truck mereka yang berada kat Shah Alam tak sebenarnya?
Dan kita akan teruskan bersama dengan Tasnim selepas ni dan mungkin tanya lebih lanjut tentang kambing bakar ni. Hai, cerita pasal bakar tak bakar? Dah dua dah masuk mulut ni. Kan? Kalau lambat lagi, kalau 30 minit lagi segmen ni, habis satu pinggan ni. Okey, Cik Aslam, bercerita tentang nak dekat bulan Ramadan ni, bulan puasa ni, barangkali akan turut serta dalam Bazar Ramadan ke macam mana ke? Ya, kita akan berada di Bazar Ramadan, Seksyen 13 Shah Alam dan juga Seksyen 25 Shah Alam. Ada dua lah. Ada dua tempat. Seksyen 13 Shah Alam dan Seksyen 15 Shah Alam. Seksyen 25. Seksyen 25 dan Seksyen 13. Syarin. Saya sebenarnya masih tergedu eh, kat atas nak ambil tapi masih panas sangat. Saya dengar Tasnim dah ambil tadi makan eh? Dah. Dua tiga kali suap dah. Aduh, ini tak apa, lepas ni saya belasah habislah makanan ni eh. Boleh. Memang sedap Syah, memang sedap. Sebab apa? Saya rasa kambing grill ni benda yang paling penting adalah sos dia sendiri. Okay. Kambing tu lebih kurang je kan. Okey. Yeah. Jadi bagi penonton kita yang sedang menonton hari ini yang nak mengetahui perkembangan kambing grill abang ni macam mana caranya, ada Facebook, Instagram? Okey, bagi untuk follow kami, boleh anda follow kami di Facebook AA Super Grill dan juga Instagram AA Super Grill. AA Super Grill. Okey, jadi untuk bulan Ramadan nanti inilah yang kita nantikan sebenarnya. Yeah. Memang ada package menarik ya dimaklumkan tadi. Ya, yeah, betul. Kita juga ada sediakan bento box delivery bagi yang duduk office. Boleh buat tempahan kepada tim kami. Tim kami akan hantar. Satu lagi soalan terakhir. Saya baru terfikir ni. Kalau kita nak beli sos ni boleh tak? Saja dia beli sos saja. Sos tak boleh lagi. Belum. Cubaan terbaik, bro. Cubaan terbaik. Tak boleh eh. Dia kena sekali. Sekali. Betul. Okey. Baik, jadi anda dah dengarkan sendiri. Nanti kita sama-sama lawati food truck ya. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Okey. Ya. Di section berapa tadi? Section 13 dan juga section 25 Shah Alam. Kalau ada usahawan lain yang berminat macam mana? Boleh hubungi kami melalui Facebook kami jugalah. Hubungi kami melalui AA Super Grill, boleh contact. Setakat ni ada usahawan yang dah mengambil order yang sama untuk peniaga kambing ni ada? Sudah. Yang antara yang 8 tadilah. Antara 8 outlet kami itulah. Alright. Jadi Tasnim ni makan je kerja dia, eh? Tak ada makanan, jemputlah saya. Alright, okay, kita berehat seketika. Kita nak lihat dulu bingkisan yang ada kita bawakan khas daripada Melaka. Okay, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Selamat Pagi Malaysia. Ya. Yeah.